Sebelum terlambat, majikanku menangkap diri. Akhirnya aku pergi, meninggalkan rumah di lereng gunung Kinsan. Tetapi sampai di perjalanan, matahari hampir terbenam, terpaksa aku menginap di perantau. Terima kasih, Mama.
Hari ini kami tidak perlu untuk menangis terus. Ibarat nasi sudah menjadi bubur. Semuanya itu sudah terlanjur. Senang hati mendengar apa yang engkau katakan. Kejadian di gedung Wangi, aku jadi takut. Akhirnya aku melarikan diri. Aku ingin pulang ke naik gunung Tengsan untuk bertemu dengan mertuaku nama Ong Bosin. Ayo, Jimpi lo Jimpi. Mungkin saja ini semua sudah menjadi suratan takdir. Aku mau bertanya dengan kau sudah punya istri apa belum? Oh, belum mempunyai istri. Bagus loh. Kalau begitu, aku ingin bicara dengan bagaimana kalau Nona Liu Kingwa ini kuserahkan padamu. Mungkin saja semuanya ini sudah diatur oleh Jin Yang Maha Kuasa. Lagi aku pikir kembali, Nona ada anak orang kaya, hidup serba kecukupan, hidup bersamaku, hidup yang tidak menentu, penghasilan juga tidak bisa dipastikan. Cina, aku tidak mau menyengsarakan Nona Liu Kingwa. Ini yang harus dipikirkan. Ayo. Nona Liu Kingwa, bagaimana kau yang sudah mendengarkan apa yang kukatakan dengan si Jin? Semua itu transparan, terbuka, tidak ada yang tertutup. Kalau kau menikah dengan si Jin, kau bakal mendapat perlindungan dari ini si Jin. Tidak ada tujuan yang pasti. Kau harus bisa menikmati kenyataan ini. Mungkin ini adalah jalan pertemuanmu dan ini ada satu perjodohan yang dipertemukan di ini dalam. Maaf sebelumnya, semuanya ini gara-gara aku. Mari ikut aku untuk pergi ke tempat saudara angka.
นำเอาบอลสิบโตตันสระจิวอาราคาปุกมันติดันอิดอปุกุสระกันก็ปัดยามุโรบักุสกับมันยาจินนาberuntung mendapatkan istri yang begitu cantik. Ku ajak pulang ke lain gunung Tingsan bertemu dengan saudaraku dia. Soe katang cangcit kui ya.บางบทจริงบางคงจริงเด็กสวยๆกันยิ่งอีจริงแล้วนามกูอังดาวซิงhidup bersama istriTinggal di ini kutub cerita di lereng gunung namanya Gunung Tingsan. Namanya jadi orang nggak punya ya begini hidup susah. Tapi walaupun kita tidak mempunyai kekayaan harta benda.Tapi aku bisa merasakan hidup berbahagia dengan istri saudara angkatku muda si Jinggi. Wangi sopon tenggo wangi biru dan wangi ini si Jinggi aku nyutu kaya makan dulu.Sing bule dhewe wae STW. STW tadi ora anggota. Nek dikei kan sejene STW kan setengah tua tapi kenceng. Esteh nek setengah tua. Nek bule dhewe ya asa cekro. Campur mati.Lagi tur manis muansit jangkau
perempuan diperintah untuk mati dengan cara bunuh diri. Itu penjelasannya. Katanya ada lain. Ojo-ojo mas, kamu berbuat yang tidak masuk akal. Jangan-jangan kamu curi. Masuk dari pintu aku, yang curi. Tidak pernah kok. Aku tidak pernah melakukan kesalahan. Karena aku sendiri pun soal jumpa itu, aku tidak mengerti asal dari mana. Aku tidak mengerti kalau jumpa itu adalah jumpa peninggalan dari ini leluhur dari orang tua di jumpa. Akhirnya aku bertemu di kenteng dan inungan maupun jumpa. Jumpa menyerahkan inungan dan jumpa kepada aku untuk mencari istriku. Dan aku pun juga sudah berterus terang dengan inungan jumpa bagaimana keadaanku mengenai keadaan kehidupanku di sini. Paku jumpa bisa menjumpa. Dia mau untuk hidup berumah tangga denganku, mau menerima kenyataan yang ada. Tapi Tuhan itu belum tahu. Serang. Dengan adanya hal seperti ini, kita ingin kita mengulang. Kejadian seperti ini membuat aku juga merasa bangga. Untuk hidup berumah tangga dengan insyaallah itu harus untuk bisa menghasilkan walaupun secara sederhana. Ya, yang ini adik angkatku, silakan masuk. Bahwa hari ini Tejo si Jinpi maupun Cindy Milkinan pada hari ini melangsungkan pernikahan menjadi suami istri. Mudah-mudahan dalam menempuh hidup baru selalu mendapat perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, sehat walafiat, tidak kekurangan sesuatu pun. Mudah-mudahan dalam menempuh hidup baru menjadi suami istri sampai kaki-kaki dan ini abah-abahku, Ichika, Anteng, Shinjika, Anteng, Sanjika, Jin. Kita sudah bersyukur pada ini yang memakasi untuk memohon apa yang selama ini kita inginkan. Sekarang tubuhnya ditarik ke belakang. Tubuh ditarik ke belakang. Pertanda kita ini mohon doa itu dari Caupeng, Caume, Kongco, yang sudah